dan membaca Al-Quran walaupun tidak mengerti isinya, tidak memahami maknanya, tidak apa-apa. Tetap dapat setiap satu huruf 10 kebaikan. Jadi kalau jemaah sekalian membaca, tidak faham sama sekali, hanya baca saja, tetap mendapatkan setiap satu huruf 10 kebaikan. Alif, lam, mim bukan satu huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Satu huruf satu kebaikan, dilipatkan 10 kali lipat menjadi 10 kebaikan. Rugi kita diberikan kesempatan yang mulia seperti ini. Mana ada amal atau bacaan sebuah kitab atau apa saja, kita hadis pun tidak, belum tentu dapat 10 kebaikan. Hanya Al-Quran satu huruf, bukan saat satu kali baca dapat 10 kali lipat. Dia menghitungkan berhurufnya, kita mendapatkan 10 kali lipat. Sayang sekali.